Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dengan Anda. Dan saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat, selalu diberi kelancaran, diberi kemudahan, keberkahan, dan juga diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan ajarkan kepada Anda suatu amalan pengasihan, yaitu untuk Anda yang belum memiliki pasangan untuk saat ini. Jadi gunakanlah ilmu amalan yang akan saya sampaikan kali ini dengan tujuan yang baik dan tidak untuk maksiat. Jika Anda sudah siap dan yakin, langsung saja saya jelaskan untuk tata cara pengamalannya. Jadi terlebih dahulu hafalkanlah doa ini. Kemudian jika sudah hafal, langkah selanjutnya yang paling penting adalah Anda harus tahu nama target dan bertemu atau pernah bertemu atau bertatap muka langsung dengan si target. Kemudian bacakan doa berikut ini ketika Anda berpapasan dengan target. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anna amanna, sebutkan nama target. Gilao karo aku kun fayaku. Baca doa tersebut sebanyak 3 kali di dalam hati Anda saat bertemu dengan si target. Nah, dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum.